Dari buku Yakobus, we are going to dig deeper into the Book of James. Kita akan menggali dalam ke dalam buku di dalam buku Yakobus. As we speak about James, the Book of James today, we are going to read the Book of James. Kita akan membaca dari buku Yakobus. The past two weeks, we've been learning about the two sides of wisdom. Dalam selama dua minggu terakhir kita belajar mengenai dua sisi dari hikmat. There are two sides of wisdom, the earthly wisdom and godly wisdom. Ada dua sisi hikmat, hikmat dari dunia dan hikmat dari Allah. But this morning I want to focus on something different. Pagi hari ini saya mau fokus kepada sesuatu yang berbeda. I want to focus not just on the wisdom itself. Saya mau berfokus bukan pada hikmat itu sendiri. But I want to focus on the people. Tapi saya mau fokus kepada orangnya. I want to focus, I want to examine our lives. Saya ingin menguji fokus akan diri kehidupan kita. You know, I'm reminded of this best-selling book. Saya diingatkan oleh buku yang sangat laris in the business world. That was so popular when I was growing up. Di dunia bisnis, buku ini begitu populer ketika saya lagi tumbuh dewasa. I read it a couple of times and it's called The Seven Habits of Highly Effective People. And I thought that it's just an old book that uh, I read before, but I didn't know that the kids these days also read it. Saya pikir itu untuk buku biasa aja, tapi ternyata saya menyadari bahkan anak-anak saat ini mereka membaca buku itu juga. Because when I showed my sermon to my kid, uh, Lizzie could immediately said, Oh, I know that book. Karena ketika saya menunjukkan kotbah saya kepada Lisi dikatakan, oh saya tahu buku ini." So in this book it talks for you those of you who don't know this book talks about the seven habits of people that are effective. Buku ini menceritakan bagaimana uh, uh, kebiasaan atau uh, tujuh kebiasaan orang-orang yang efektif. So they survey a lot of people who are successful in their business and so they ask you, ask them what do you have in common? What do you do? Mereka survei orang-orang yang bersukses di bisnis, mereka mencari persamaannya apa yang sama yang membuat yang mereka lakukan. What character do they do? Karakter apa yang mereka lakukan? What perspective do they have? Perspektif apa yang mereka miliki? So my question this morning to you and I is what does wise people have in common? Pertanyaan saya pagi pagi hari ini kepada Anda, apakah yang di persamaan apakah yang dimiliki oleh orang-orang yang bijaksana? What kind of things do wise people do? Hal-hal seperti apa yang orang bijaksana lakukan? What characters? Karakter apa? Do they possess? Yang mereka miliki? To be able to receive godly wisdom. Untuk bisa menerima ke, ke hikmat dari Allah. And I want to talk about us. I want to talk about people. Saya mau berbicara mengenai kita semua, mengenai manusia. Because the solution to every single problem in the whole world in your life, whether big or small, is the right people. Karena solusi dari setiap masalah di dalam hidupmu, besar atau kecil, adalah orang-orang yang benar. You have to right find the right person. Anda harus mencari orang yang betul. When you are looking for somebody to marry, you find the right person. When you want to hire people for work to solve your problem, you find the right person. When you want to find the right government to rule the country, you want to find the right person. demikian juga di dalam pemerintahan anda cari orang yang benar. So there's this guy that uh, he's a pastor in Bayside. He did all this survey of all the consulting firm and all the companies and everything. Ada seorang pasur yang melakukan studi uh, untuk perusahaan-perusahaan -untuk consulting. And they 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 did this consulting firm of all the companies in the world. Dia dia uh, survei untuk perusahaan-perusahaan di, di, seluruh dunia. Juga melakukan studi di gereja-gereja. problems that are, exist in those places. Dan dia menganalisa problem-problem yang terjadi di tempat-tempat demikian. And Yang mereka temukan adalah sebagian besar masalah ini adalah masalah manusia. They don't have the right people tidak punya orang yang betul they don't have the right person tidak ada orang yang betul yang betul so to get wisdom We have to be the right person to receive wisdom. Untuk menerima hikmah kita perlu menjadi orang yang benar untuk mendapatkan hikmat tersebut. So today we want to learn from the Bible. Hari pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. What are the characteristic of a wise person? Karakteristik apa dari orang-orang yang bijaksana? What kind of things do they do? Hal-hal apa yang mereka lakukan? What habits do they have? Kebiasaan apa yang mereka miliki? It's all here in the word of the Lord. Semuanya di sini di firman Tuhan. Let's dig into it. Mari kita gali firman Tuhan to Apakah engkau bersuka cita untuk menemukan ini? There's three principles that I want to share today. Ada tiga prinsip yang saya akan bagikan pada pagi hari ini. And I'll give you one little tip bonus at the end. Dan saya berikan satu bonus kecil di bagian terakhir. So you have to stand till the end to get the bonus. Jadi saudara mesti ikut sampai terakhir untuk mendapatkan bonusnya. So let's read from the book of James 3. Yakobus pasal 3. I'll put in the slide the The message of this morning is the blueprint of a wise person. Firman hari ini adalah blueprint dari orang yang berhikmat. What's the blueprint for a person that's wise? Orang yang bijaksana blueprintnya seperti apa sih? So let's read from the book of James 3:13 to 14. 3 13 to 14. Two verses. Duayat. Who among you is wise and intelligent? Let him by his good conduct show his good deeds. With the gentleness and humility of true wisdom. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not be arrogant and as a result be in defiance of the truth. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. So if you read this word, kalau engkau membaca firman ini, in the verse 13 it talks about humility of true wisdom. Ayat 13 berkatakan kerendahan hati dari kebijaksanaan. So the wisdom has to come from a humble heart. Hikmat itu datang dari hati yang rendah. Pastor Suami already talk about it a lot this past two weeks. Pastor Somi sudah berbicara banyak dalam dua minggu terakhir. But if you go from verse 13 to 14, there's a sentence, there's a word there that is very important. Tapi kalau anda melihat dari ayat 13-14, ada suatu kalimat yang sangat penting. The the word is but. Perkatanya tetapi. Because it shows you there's a contrast here. Berarti berarti ada suatu yang kontras di sini. Because the word of selfish ambition comes from the word ir erithea kepentingan diri sendiri, akar katanya erithea. Erithea means desire to put oneself at the front. Artinya keinginan untuk menaruh diri kita di depan orang lain. And in the Greek word it means something that you do not hesitate to do that lower other people. Dalam bahasa Yunani sesuatu yang kita lakukan. This word was used in the New Testament to describe someone who pursue political in a position in unfair. Di dalam perjanjian baru itu sesuatu seorang yang mencari jabatan untungnya secara tidak adil. So there's a contrast here. Ada sesuatu yang kontras di sini. So let me tell you a story about a dashing prince. Saya memberi saya akan berikan satu cerita mengenai seorang pangeran yang gagah. It's in the Bible. Di dalam Alkitab is not prince of Egypt bukan uh, pangeran Mesir but his name is Absalom. Namanya Absalom. Absalom was a very dashing prince. Dia seorang pangeran yang sangat gagah. His height, his height is above average. Tingginya dia lebih di atas rata-rata. His face is so handsome. Mukanya tampan. His hair is impressive. Rambutnya begitu indah. And the Bible says there was no blemish at all from the sole of his feet to the top of his head. Alkitab mengatakan perawakannya tidak ada yang cacat dari kepala sampai kakinya. So if you have a cut then you're not like Kalau Anda punya lecet sedikit Anda tidak seperti Absalom. has no Tapi Absalom tidak ada cacat sedikit pun. He has good, great charisma. Karismanya sangat baik. is very Dia sangat cerdas. He negotiate with people to believe in him. Dia bisa negosiasi uh, mengenegosiasi dengan orang he untuk percaya, percaya kepada dia. He had all the right to become a king. Dia mempunyai karakteristik semuanya untuk menjadi seorang raja. Only one thing he have. Ada satu yang dia tidak miliki. Is he put himself first above others. Dia menaruh dirinya lebih dulu daripada orang lain. He could not wait until the death of his father because he wants to be king. Dia tidak bisa menunggu sampai kematian ayahnya karena dia ingin menjadi seorang raja. So for the sake of his ambition, he killed his brothers. Karena ambisinya dia membunuh saudara-saudaranya. He won the hearts of many people. Dia memenangkan hati orang-orang lain. And he rebel against his own father, King David. Dia memberontak terhadap ayahnya Raja Daud. He smart, he's handsome, he has leadership, he has everything. Dia pandai, dia tampan, dia bisa mempunyai kepemimpinan, dia mempunyai segalanya. But he died so tragically. Tapi dia meninggal secara tragis. Because he doesn't have humility. Karena dia tidak mempunyai kerendahan hati. He has erytheia. Dia mempunyai eritrea. So you may be saying, wow, that guy is so extreme. Anda mungkin berbicara, oh ini orang ini sangat es krim. I'm nowhere near him. Saya so, emang nggak seperti dia. Well, that's probably true. Mungkin benar. But the key here is humility is where you put yourself relative to others. Tapi kuncinya di sini ada karena hati, -hati di mana Anda menaruh diri Anda relatif terhadap orang lain. Do you put yourself above? Apakah Anda menaruh Anda di atas? or you put yourself below. Atau aman menaruh anda di bawah. Whether you're from above talking down to others. Apakah anda di atas melihat orang lain di bawah? Whether you're above talking down to God. Atau anda di atas melihat Allah di bawah? Or you're from below looking up to people. Apakah anda dari bawah melihat ke atas ke orang or lain? Or from below looking up to God. Atau dari bawah melihat ke atas Allah? Humility is a concept that is abstract where you put yourself. Karena hati adalah suatu konsep yang abstrak di mana anda meletakkan diri anda. So if you go into a conversation, kalau anda berada dalam suatu percakapan, when you go into conversation with other people, percakapan dengan orang lain, interaction with other people, anda berinteraksi dengan orang lain. Maybe you have an encounter with somebody else. Mungkin anda bertemu dengan orang lain. You can see this all the time. Anda bisa melihat hal ini terjadi setiap kali. You can see in family conversation anda, whether they are talking down to you or whether they are talking up to you. Anda bisa melihat dalam percakapan keluarga mereka melihat anda. Anda ke atas atau ke bawah? You can see in kids or teenagers talking down to parents. Anda bisa melihat kepada di dalam anak-anak, kepala remaja, mereka bisa melihat orang tuanya tidak hormat. They come in with the position that they are above. Mereka datang dengan posisi mereka seperti ia di atas orang tua. They think they are above. Mereka pikir mereka di atas. Conversation between friends. Percakapan di antara teman. You can see the dynamic of conversation. Anda bisa melihat dinamika dari percakapan tersebut and you can see who thinks they are above the rest. Anda bisa melihat siapa yang memikir di atas yang lain. In every situation, in every conversation, in every interaction, you come in with this mindset. Di dalam setiap interaksi percakapan Anda datang dengan cara pikir seperti ini. Whether you realize it or not, you come in with this mindset. Apakah Anda menyadari atau tidak Anda datang dengan cara pikir seperti ini? Whether you above? Apakah Anda di atas or you below? atau anda di bawah if you're below then you listen to them kalau anda di bawah anda akan mendengarkan but if you're up there tapi kalau kau di atas sana you are telling them anda akan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan dan anda akan tidak akan mendengarkan mereka so the blueprint of a wise person what is the wise person do the first thing is they're willing to listen blueprint dari orang yang bijaksana mereka yang pertama adalah mau mendengar They want to listen and they want to learn. Mereka mau mendengar dan mereka mau belajar. If you read the book of Proverbs, kalau anda membaca buku Amsal, the book about wisdom, buku mengenai hikmat. If you open to Proverbs, anda buka Amsal. When you open the Proverbs, the first verse that explains what we need to do, the first five, it says, "Let the wise listen and add to their learning." Ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. And then if you go to three verses later, in verse 8, it says, listen my son. Ayat 8 katakan, hai anakku, dengarkanlah didikan anak ayahmu. And, if you read further in chapter 1, still in chapter 1, verse 20, you will see wisdom calls aloud outside. Ayat 20 hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. She raises her voice in the open squares. Di lapangan ia membedarakan suaranya. And if you go further in verse 25. kalau because you disdain all my counsel. And you have none of my rebuke. So you don't want so here apparently wisdom is already speaking. So the Bible is telling us just from the first chapter of the book of Proverbs that wisdom is speaking to us. Jadi dari dari pasal pertama buku Amsal ini hikmat itu sudah berbicara nyaring kepada kita. it says it's calling out aloud. Dikatakan sudah berseru nyaring. She raised her voice. Suaranya sudah tinggi sekali. That means it's loud. Suaranya kencang. Wisdom is not hidden in a secret place where you pray to God and you get wisdom. Tidak tersembunyi di tempat di mana ada berdoa di tempat yang sunyi. It's not a place where you meditate quietly in the mountain. And you hear wisdom bukan di tempat di mana anda merenung di gunung anda mendengar suara bijaksana itu wisdom is there to grab tapi bijaksana itu di sana anda bisa tinggal ambil it's loud kencang suaranya it's obnoxious menjengkelkan seringkali it's bothering seringkali membuat kita tidak nyaman it's rebuking menegur kita but the key verse here that we read chapter after chapter if you look in the look in the proverbs tapi ayat kunci pasal demi pasal kalau kita baca di Amsal it says that you did not want to listen. Dikatakan kamu tidak mau mendengar. So, I guess the word of God is true until today because we're still not willing to listen and learn. Dan ternyata memang firman Tuhan benar sampai hari ini karena kita tidak mau mendengarkan. Because here's another fact. Ini adalah suatu fakta yang lain, which is a sad fact. Yang yang menyedihkan based on the survey of all Christians Berdasarkan survei dari semua orang Kristen, is only 15% Christians. Cuma 15% orang Kristen in the church. Di dalam gereja, want to be a disciple. Mau menjadi seorang murid. There's a lot of Christians, but only 15%. One out of six. Banyak orang Kristen, tapi cuma 15%. Satu dari enam orang Kristen that wants to be a disciple. Yang mau menjadi seorang murid. Not many want to listen and learn. Tidak banyak yang mau mendengar dan belajar. So out of 120 people, dari 120 orang, I like math, right? Cause saya suka matematika, sama kanten. Saya seorang akuntan. So let's play numbers. Mari kita main dengan angka. So out of 120 people, only 20 are willing to listen and learn. Dari 120 orang cuma 20 orang yang mau mendengarkan dan belajar. This is a hard thing to overcome because unconsciously we think we know what we're doing even though we don't. Ini suatu hal yang sulit kita taklukkan karena kita pikir kita tahu apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya kita tidak. But this is the perfect time because I don't think any Tapi ini adalah tempat di waktu yang sempurna karena saya pikir nggak ada satu pun dari kita yang tahu apa yang sedang terjadi. COVID-19 make sure you realize that you don't know what you're doing. covid membuat anda memikir bahwa anda tidak tahu apa-apa sebenarnya. I don't know anything. Saya nggak tahu apa-apa. Like I said last time when I preach.

Dia begitu cerdas, saya nggak bisa bayangkan. When I read his book, sometimes I fall asleep. Dan ketika saya baca bukunya, sering kadang saya tertidur. Because he's so, so very, very thoughtful and intelligent. Karena dia sangat pandai dan pemikirannya begitu dalam. But this is what he said. Ini yang dia katakan. The longer you are in this faith journey, semakin pan, semakin lama anda berada di dalam perjalanan iman, the more you realize how little you do know semakin banyak semakin Anda menyadari betapa sedikit Anda tahu and how vulnerable we all are dan betapa rentannya kita semua so when i was little waktu saya masih kecil when i was growing up waktu saya masih bertumbuh my dad has this big library with all kinds of books ayah saya mempunyai begitu banyak perpustakaan dengan banyak begitu banyak buku and i always ask him why you have so many books saya selalu tanya dia kenapa bukunya banyak sekali When he passed away, when cleaning all his belongings, Waktu dia meninggal kita beresin barang-barang uh, miliknya. And my mom doesn't read books. Ibu saya tidak membaca buku. So we have so many books to do. What to do? Kita begitu banyak buku yang kita mesti mikirin mau diapain ini. Some of them are new. Beberapa dari mereka masih baru. Sometimes we think oh maybe that's old books like he bought so long ago but apparently not it's all some of them are still in the binding he just bought it. Uh, ternyata beberapa dari buku itu masih baru, dia baru beli. He hasn't even read it yet. Dia belum baca sama sekali. So he always said this when we were growing up. Dia selalu berkata ini ketika kita masih bertumbuh. Learning is a non-stop process. Belajar adalah hal yang tidak pernah uh, berhenti di dalam kehidupan kita. Until I die. Sampai saya meninggal. And he lived through to that. Dan dia benar menghidupi prinsipnya itu. Because at the end, when we saw all the books, I, I was like, what do I do? So many books. Katakan waktu saya lihat bukunya ini mau diapain bukunya ini semua. And some of them are new. Beberapa buku so itu masih until, baru. Until the day he died. Sampai hari di mana dia meninggal. He's still learning. Dia masih belajar. So my brothers and sisters. Saudara-saudaraku. The characteristic of a wise person is their willingness to listen and learn. Karakteristik dari orang bijaksana mereka mau mendengar dan belajar. Only a humble person wants to listen. Hanya orang yang rendah hati yang mau mendengar. And think that other people's opinion are more important than ours. Dan mereka merasa pendapat orang lain lebih penting dari pendapat diri kita sendiri. If we want to be wise, we have to be making commitment that we want to listen and we want to learn. Kalau kita mau bijaksana, kita harus membuat komitmen kita mau mendengar dan belajar. Whether it's listening and learning from God. Apakah itu kita mendengar belajar dari Tuhan? Because He gave us a Bible to read, it's kind of take, you know. Karena dia memberikan Alkitab tebal bukunya. It's not thin. Bukan buku yang tipis. Not one day you can read it and finish. Bukan saudara bisa baca dalam satu hari. But he gave you a big, big, thick book to Tapi dia memberikan suatu buku yang tebal untuk kita baca. So that we can learn from it. Supaya kita bisa belajar dari Alkitab. Until the day we die. Sampai di hari di mana kita meninggal. So We have to be humble enough to learn from God and learn from others. Kita harus merendahkan hati untuk belajar dari Tuhan dan belajar dari orang lain. A wise person is willing to listen and learn. Orang yang bijaksana mau mendengar dan belajar. The second point. Hal yang kedua is in verse 14. Is willing. A wise person is willing to submit to God's truth. Orang yang bijaksana mau tunduk kepada kebenaran Tuhan. Read the verse with me. Baca ayat ini bersama dengan saya. But if you have bitter jealousy and selfish ambitions in your heart, do not be arrogant and as a result be in defiance of the truth. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. How do we know we defy or violate the truth? Bagaimana kita tahu kita menentang atau melanggar kebenaran itu? If the truth keep changing, kalau kebenaran itu berubah-ubah terus, depending on the culture, depending on the day, tergantung budaya atau harinya, depending on tradition, tergantung dari tradisi. If the truth is relative, kalau kebenaran itu relatif, how could we know that we are in defiance or violation of the truth? Bagaimana kita tahu bahwa kita menentang atau melanggar kebenaran itu? So here God is showing us even Jesus said himself di sini Tuhan menunjukkan kita bahkan Yesus mengatakannya sendiri. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. So I am the way, the truth. Aku adalah jalan kebenaran. So there has to be um, absolute. Karena itu mesti absolut. The truth has to be absolute. Kebenaran itu mesti absolut. Because if the truth is not absolute, kalau kebenaran itu tidak absolut. So there is no absolute God. Tidak ada Allah yang absolut. Because God is absolute. Karena Allah adalah absolut. So there has to be an absolute truth. Mesti ada kebenaran yang absolut juga. It's not okay to curse people or call people. Tidak oke kita kalau mengata-ngatai orang, kita mengutuk orang. No matter what your culture. Tidak peduli budaya Anda seperti apa. It's it's not okay to cheat and pay money because we're in Indonesia tidak tidak boleh kita mencurang walaupun kita di Indonesia Pak uang rokok It's not okay because we're in Indonesia. Enggak oke walaupun kita di Indonesia. It's okay, it's not okay to be rude because we think they deserve it. Tidak oke kita kabar berlaku kasar kepada orang lain walaupun kita merasa orang itu patut menerimanya. Brothers and sisters, there is such a thing as an absolute truth saudara saudara saudara-saudari, ada halnya ada kebenaran yang absolut. The problem is many people nowadays argue that the truth is relative. Masalahnya adalah orang-orang sekarang ini mereka memperdebatkan bahwa kebenaran itu relatif. People are willing to do anything to achieve their goals. Mereka mau ingin mau melakukan apa aja untuk mencapai tujuan mereka. For them the end justify the means. Buat mereka hasil tujuannya itu membenarkan caranya. Have you ever heard people say the important thing is the good intention and the good goal? Apakah Anda pernah mendengar bahwa mereka katakan yang penting itu niat baik dan tujuan yang baik? Is the expression of people who want to justify any means to achieve the goal. Itu adalah ekspresi mereka untuk membenarkan segala cara untuk mencapai apa yang mereka mau raih. To realize their good intention, they don't matter the way they do it. Untuk mendapatkan niat yang baik, tidak peduli apa yang mereka lakukan. This is true in church and it's true in the world. Ini terjadi di gereja dan juga di luar gereja. They do whatever is needed no matter illegal, immoral, unethical or even hurt others. Mereka lakukan apa yang mereka lakukan walaupun tidak legal atau tidak etis atau mungkin merugikan orang lain. But they still do it. Tapi mereka tetap lakukan. Because the end goal is a good goal. Karena tujuan akhirnya adalah tujuan yang baik. Corruption is okay as long as the proceeds are used for charity. Korupsi nggak apa-apa selama keuntungannya dipakai untuk amal. It's okay to entertain because they can get their job. Nggak apa-apa kalau kita menjadi untuk menghibur orang karena untuk ngurusin orang lain. Right? It's okay to prostitute because We desperate for money to support our children. It's okay untuk melacurkan diri sendiri karena kita mau untuk kebutuhan kita. You know the story of Robin Hood. Cerita Robin Hood. When I was growing up, Robin Hood is a popular person in our culture, right? Waktu saya masih kecil, uh, ini ini uh, terkenal sekali cerita ini. For the benefit of my children who doesn't know who Robin Hood is. Untuk anak-anak saya mungkin tidak tahu siapa Robin Hood. Robin Hood is a very popular guy. orang yang sangat popular in the hollywood film industry i still remember kevin costner prince of thieves Saya ingat waktu itu Kevin Costner main di Prince of Thieves. He's a good dia seorang pemanah yang hebat. He's a hero. Dia seorang uh, pahlawan because he robbed rich greedy people. Karena dia merampok orang-orang kaya yang rakus and he distribute all the money to the poor. Dan dia bagi kebagikan uangnya itu kepada orang miskin. But now as we listen to the word of God. Tapi saat ini saat kita mendengarkan firman Tuhan, is he a thief or a hero? Apakah dia seorang pencuri ataukah apakah dia seorang pahlawan? Or do you think? Menurut Anda gimana? Okay, so there's three things actually that exist in each action so that you can pay attention to what you do. Ada tiga hal yang Anda perlu perhatikan. There is the morality of the the morality of the culprit. Moralitas dari orang yang penjahatnya ini, so it's pelakunya the, ini. So the moral of the person doing it. Dari moral dari orang yang melakukan hal ini. These three exist in every action you do. Tiga hal ini ada di dalam apapun juga tindakan yang Anda lakukan. And the second one is the morality of the way. Yang kedua, moralitas, moral dari caranya. And the third one is the morality of the end result. Yang ketiga, moral dari hasil akhirnya. So many people say uh, these three things not all has to be met. Banyak orang mengatakan tiga hal ini nggak mesti semuanya dipenuhi. So morally, maybe the result is a good result. We're trying to do something good. Secara moral, mungkin hasilnya baik. Morally, maybe the culprit is a good person. Mungkin orangnya pelakunya orang baik. Maybe he's trying to fight for justice. Mungkin dia mencoba untuk memerangi keadilan. But when you pay attention to morality of the way. Tapi ketika anda perhatikan moral dari caranya. But if the way to get it. Tapi kalau cara untuk mendapatkan hal ini. Is immoral. Tidak mor, tidak bermoral. It's wrong. Salah. Then it violates the law of God's truth. Dan itu melanggar hukum kebenaran Allah. And you know what? Tahu karena Anda when it violate the morality of the way ketika itu melanggar moral dari caranya and it violate the law of God's truth ketika itu melanggar hukum-hukum dari firman kebenaran firman Tuhan. It means that the culprit also violate the law of God's character. Artinya orang yang melakukannya juga mel 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 melanggar dari karakter Allah. and the result also violate God's character. Hasil akhirnya juga Because doesn't God has a power to do things? Bukankah Allah punya kuasa Is he unable to look after the poor without that corruption money? Apakah Allah tidak sanggup untuk menolong orang-orang yang miskin tanpa uang korupsi Does, tersebut? Does God have no power to feed children in his own way? Apakah Allah tidak punya kuasa untuk memelihara anak-anak dengan caranya sendiri? So what is what is interesting is when we say the end justifies the means. Yang yang menarik adalah kita katakan uh, hasil akhirnya itu membenarkan segala cara. Is actually an expression of our lack of trust in God. Itu adalah ekspresi dari uh, kita yang tidak punya rasa percaya kepada Tuhan. To do it our own way. Kita melakukan dengan cara kita sendiri even though it violates the truth of God's word. Walaupun itu melanggar kebenaran firman Tuhan. But because we, we from karena melalui pengalaman kita merasa itu benar lebih baik the way. Dan kita melanggar moral dari caranya. So the phrase the end justify the means is actually a lack of trust in God. ucapan itu itu sebenarnya kita kurang percaya sama Tuhan. We don't believe in his law, in his care, in his authority. Kita tidak percaya akan hukumnya, akan pemeliharaannya, akan otoritas dari Tuhan. So very simple, we already talked about it in verse 17 is that the principle what kind of principle of truth do you apply on on stuff in your life? Prinsip kebenaran apa yang Anda aplikasikan di dalam kehidupanmu? It's pure right it says here murni. pure first uh, james 3:17 says pure meaning, yakobus 3:17 mengatakan murni meaning there's no motif nggak ada motif no self interest enggak ada kepentingan diri sendiri no no selfish motivation nggak ada motivasi yang egois and then second one is peaceable yang yang kedua pendamai or peace loving atau pencinta damai anything that you do out of wisdom will always bring relationship right relationship between man and man Segala sesuatu yang dilakukan karena hikmat akan membawa hubungan kita lebih dekat. Bring relationship right relationship between man and woman. Antara laki dan perempuan hubungannya lebih dekat. Between man and God. Antara manusia dengan Allah. Peace loving means unity. Ada ada kesatuan. So it's not divisive. Bukannya membawa perpecahan. The right wisdom always bring us closer. Hikmat yang benar membawa kita lebih dekat satu dengan so yang if lain. There is anything that you think is wisdom but it brings division that's not wisdom. Kalau ada anda ada satu hal yang anda pikir itu bijaksana tapi membawa perpecahan itu bukan hikmat. That's not godly wisdom. Itu bukan hikmat yang dari Allah. Gracious mercy is talking about willing to give in and not claim our rights. Orang yang murah hati untuk mau mengalah, tidak mau mengklaim hak hak kita. Open to reason, meaning listening to other people. Mau mendengar perkataan orang lain. Mau want to learn. Mau belajar. Impartial, sincere. Tulus tidak berpihak, co not covering up, tidak menutup-tutup, not imaging ourselves look good, tidak membayangkan diri kita lebih baik, not to face, tidak bermuka dua, and also in another version says obedient, dan juga di lama yang lain mengatakan taat, someone who's ready to obey when God speaks to him, seseorang yang siap menurut ketika Allah berbicara, and when we realize our way is not correct. Ketika kita menyadari jalan hidupan kita tidak benar, then we turn back and we say, God, I'm willing to be obedient. Dan kita berpaling, kita katakan Tuhan, aku mau turut. So, wise person, orang yang bijak, is willing to listen and learn. Mau uh, mendengar dan belajar, is willing to submit to the authority of God's word. Mau tunduk kepada otoritas Firman Tuhan. The third one, yang ketiga. I ask God, what, what does that mean when you when you tell me when you have a verse that says the fear of God. Saya tanya Tuhan, apakah artinya Tuhan ketika engkau berbicara takut akan Tuhan? How do I describe it? It's just so abstract, you know. Bagaimana saya menjelaskannya begitu abstrak? Because I have these teenagers that come to me and and if I have to talk to them about fear of God, I, I'm sure they don't understand what it means. Karena ada anak-anak muda yang saya mesti ajarkan mereka, saya nggak tahu gimana ngajarin mereka. So I ask God, what do you want me to say about fear of God? Saya tanya Tuhan apa yang ingin ingin dia kata, saya katakan mengenai takut akan Tuhan. So God says when we make decision, are you able to bear the scrutiny by me? Ketika anda ingin mengambil keputusan, apakah mau anda mau diselidiki? That is fear of God. Itu adalah takut akan Allah. That means you're accountable for what you do. And itu artinya Anda tanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan. When you fear God, that means you remember that you are accountable to him. Ketika Anda takut akan Tuhan, Anda ingat Anda tanggung jawab terhadap Tuhan. Because you have to present yourself before the Lord. Karena harus mempersembahkan diri Anda di hadapan Tuhan. So that third one is willing to be accountable. Yang ketiga mau untuk bertanggung jawab. The Bible says in the book of Romans 14:12. Roma 14:12. So then, each of us will give an account of ourselves to God. Demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Because God is so abstract, karena Allah begitu abstract, and maybe our life is too long, karena uh, kehidupan kita begitu panjang, sometimes we forget that we're actually accountable to God when we face Him. Kadang-kadang kita lupa, kita bertanggung jawab terhadap Tuhan ketika kita menghadapi situasi ini atau itu. Even though the book of Romans 14 says that we have to be giving account of ourselves to God. Walaupun Roma 14:12 kita dimengatakan kita harus memberi pertanggungjawaban kita kepada Allah. But sometimes we don't remember that. Tapi kadang kita tidak ingat. Because God is you cannot see God. You know? Karena kita tidak bisa melihat Allah. So what you can see is people around you. Yang anda bisa lihat ya orang-orang di sekeliling anda. So then not only you have to be accountable to God, bukan cuma Anda harus bertanggung jawab kepada Allah, but we are we need to be willing to be accountable to others. Kita harus mau bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekeliling kita. Remember uh, the statistic I give you one out of six Christian one out of six Christians 15% uh, only that wants to be disciple. Ingat tadi statistik yang saya berikan cuma 15% satu dari enam orang Kristen yang mau dimuridkan. So what's the reason? Alasannya apa sih? The number one reason for that, alasan nomor satu is they don't want to be accountable. Kadang mereka tidak mau bertanggung jawab. They don't want to be accountable. For mereka tidak mau bertanggung jawab. So, there are three types of people. Ada tiga tipe orang. And you can figure out which one you are. Saya orang bisa tentukan yang saudara yang mana. Is people who don't want to be accountable at all. Yang pertama orang yang tidak mau bertanggung jawab sama sekali. They don't want to be accountable to anyone except themselves. Mereka tidak mau bertanggung jawab kepada setiap orang kecuali diri mereka sendiri. So that's the extreme, right? Ini yang paling ekstrem. And then there's the middle people. Ini orang yang di tengah-tengah. Open to accountability. Mereka terbuka untuk bertanggung jawab. But not, they're not looking for it. Tapi mereka nggak mencari. And then the third one, orang yang ketiga, tipe yang ketiga, is the people that seek accountability. Orang-orang yang mencari tanggung jawab. So let me give you an example from another king. Saya memberikan satu contoh dari seorang raja yang lain. Just now we talk about King Absalom the son. Tadi kita berbicara mengenai Raja Absalom anaknya. Now we're going to talk about the dad. Sekarang kita akan bicara mengenai ayahnya Raja Daud. In the spring at the time when all the kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole army. Waktu musim semi Raja Daud uh, mengirim uh, Joab untuk berperang. Uh, They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. Mereka mengalahkan orang amon dan mengepung kota Raba. So David remained in Jerusalem. So Daud tinggal di Yerusalem. One evening, David got up from his bed and walked Suatu around seorang, on the roof of the palace. Dia naik uh, keluar dari ranjangnya, dia naik ke atap. From the roof, he saw a woman bathing. Dia melihat seorang perempuan lagi mandi. The woman was very beautiful. Uh, perempuan ini begitu cantik. And David sent someone. Dan Daud mengirim satu orang to find out about her untuk supaya untuk tahu mengenai perempuan ini so there's more than one person who knows about this thing so ada lebih dari satu orang yang tahu mengenai hal ini The man came back to him and said isn't this Bathsheba the daughter of Eliam and the wife of Uriah orang ini kembali bukannya ini Bathsheba uh, istri dari Uriah then David sent messengers Dan Daud mengirimkan uh, bujangnya messengers to get her bujang-bujangnya untuk mendapatkan dia. More than one person. Lebih dari satu orang. She came to him and he slept with her. Dia datang dan dia tidur dengan si Bathsheba ini. Then she went back home. Dan dia pun kembali pulang. The woman conceived and sent word to David saying, I'm pregnant. Dia mengandung dan dia katakan, dia memberikan berita kepada Daud, saya hamil. By this point in time, David was about 50 year old. Kira-kira Daud pada saat itu 50 tahun umurnya. He's been a king for about 20 years. Dia sudah menjadi raja kira-kira 20 tahun. He's a very gifted musician. Dia seorang musisi yang He's a mighty warrior. Dia seorang pejuang yang luar biasa. He's a capable leader. Dia seorang pemimpin yang handal. Imagine if you read the book uh, the book in the uh, the book of kings it talks about the 37 mighty men of God. Bayangkan ketika Anda membaca buku Raja-raja ada 37 orang pejuang prajuritnya Daud yang luar biasa yang gagah perkasa. All mighty warriors. pejuang yang luar biasa. So he enjoyed intimate walk with God, healthy family, stable political position. Dia mempunyai hubungan dengan baik, keluarganya baik, politik, jabatannya baik. He never loses a war. Dia tidak pernah kalah di dalam peperangan. He had it all. Dia memiliki semuanya. But one thing he didn't have is Uriah's wife. Tapi satu hal yang dia punya adalah isi dari Uria ini. And Uria happens to be one of the 37 mighty men of war. And Uria ini adalah satu dari 37 orang yang pemimpin yang gagah so perkasa. So if you remember from the story, I mean he probably had all these mighty warriors there, his generals. He spent time with them. When he wants water, they get it for him. Sorry, I forget. Ketika kalau <laughs> anda lihat cerita ini dari dari 37 orang ini kalau <laughs> dia mau minta air pasti dibawakan oleh mereka ini. So they're very close to him. Mereka begitu dekat dengan Daud. And Uriah happens to be one of them. Uriah adalah satu dari 37 orang ini. So he told Joab. Dia memberitahu Joab, put Uriah in the front line. Taruh Uriah Uriah itu di depan medan perang. So he dies. Jadi dia mati. I don't have to kill him, he will die. Saya enggak mau bunuh dia, dia akan mati sendiri. So another person knows. Ada satu orang lain yang tahu. One of the 37 mighty men in his army knows. Satu orang di dalam tentaranya ini tahu. So what happened to David? Apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? David didn't just wake up one morning and decided to let me just trash my life. Dia tidak cuma bangun dalam pagi itu dan dia akan menghancurkan kehidupannya. But he is began it by making small compromises. Dia mulai dengan melakukan kompromi-kompromi kecil. He got one wife, he got another, another, another. Satu istri, istri yang lain, istri yang lain, yang lain. He had seven wives, and now that's not enough. He added more. Gak cukup, tambah lagi. And all this time, nobody told him. Selama ini tidak ada satu orang pun yang memberitahu dia. Nobody told him about the problem. Tidak ada orang yang memberitahu mengenai problemnya dia. When he didn't go to war nobody said anything to him. Ketika dia tidak maju ke dalam medan perang tidak ada satu orang pun yang mengatakan apa is that wise for you to stay at home? Tidak ada yang mengatakan padanya bukan apakah itu bijaksana Anda tinggal di rumah sendiri? There is no structure for somebody to say why are you staying at home? What are you doing in your own time? Gak ada struktur yang membuat orang tanya ngapain Anda sendiri waktumu sendiri di rumah? He doesn't have any advisors that tell him Hey, what you did Tidak ada dia tidak punya penasehat dan mengatakan kepada dia apa yang anda lakukan itu salah. Even the mighty man didn't even question him at all. Bahkan prajuritnya yang gak perkasa tidak mempertanyakan apa yang dia perbuat. So with nobody to answer to, dia tidak perlu melaporkan pada orang lain. He broke three of the three, three of the ten commandments. Dia uh, uh, melanggar tiga dari sepuluh perintah Allah. He covered his neighbor's wife. Dia mengingini uh, istri sesamanya. He commit adultery. Dia berzina. And he committed murder. Dan dia membunuh. As you read through the word. Ketika anda membaca firman Tuhan ini. You cannot help but you winch. Oh my God, why is nobody saying anything? Anda mikir, oh, kenapa orang nggak bicara apa-apa ya? Even the people in his circle doesn't say anything. Bahkan orang-orang yang terdekat dia tidak mengatakan apa-apa. David looks, Daud melihat, David wants, dia mengingini, David takes, dia mengambil, David tries to cover the consequences. Dia mencoba untuk menutupi konsekuensinya. David think he's gotten away with it. Dia pikir dia bisa lari dari semua masalahnya. And then one day, dan satu hari, the Lord sent a prophet Nathan. To Tuhan mengirim satu orang nabi namanya Nathan to confront David. Untuk mengkonfront David. Daud. And at that point he discovered that even kings are accountable. Pada saat itu dia menyadari menemukan bahwa bahkan seorang raja pun perlu bertanggung jawab. So, you are not about inviting someone like Nathan into your life, kalau Anda tidak punya niat untuk mengundang seorang seperti Nathan ke dalam kehidupanmu, to, to make you accountable, membuat Anda bertanggung jawab, Nathan for you. Tuhan akan mengirimkan Nathan di dalam kehidupanmu. But by then it's too late. Tapi pada saat itu mungkin sudah terlambat. Because you have to suffer the consequences. Just karena anda harus like David. mengalami konsekuensinya. Just like David. Seperti Daud. He lost a child because of it. Dia kehilangan seorang anak karena itu. Wise leaders, pemimpin yang bijaksana, don't wait for a crisis to establish accountability. Mereka tidak menunggu sampai krisis itu datang. And here's the truth. Dan inilah kebenarannya. Accountability relationship cannot be imposed. They must be invited. Hubungan uh, yang yang accountability itu tidak bisa dipaksakan, mereka cuma bisa diundang. You have to invite Anda harus mengundang. Anda harus benar-benar mencari, Not only just open to it, bukan cuma terbuka, but you want to be Tapi Anda harus punya keinginan untuk bertanggung jawab. A wise is to be Seorang yang bijaksana mau bertanggung jawab. So Those are the three things that I want to share this morning. Itu ada tiga hal yang saya ingin bagikan pagi hari ini. Remember I told you there's a bonus. Ingat tadi saya katakan ada bonus. So there's willing to submit and learn. I mean willing to listen and learn. Mau mendengar belajar. Willing to submit to God's authority. Mau tunduk kepada otoritas Allah. A wise person is willing to be accountable. Mau mau bertanggung jawab. And the last one. Yang terakhir. In 2015 there is a commercial from McDonald's Tahun 2015 ada iklan dari McDonald's. And it tells you, you know what's better than the Big Mac and a cheeseburger? Apa yang lebih baik dari Big Mac dan cheeseburger? It's double cheeseburger for the same price. Double cheeseburger harganya sama. So people all over the world buying McDonald's because it's the same price to get double cheeseburger. Jadi orang di seluruh dunia membeli McDonald's karena harganya sama tapi dapat lebih banyak. You get double. You anda mendapat dua kali so lebih banyak. So the last tip for wisdom is a wise person will get a double. Tip yang terakhir, orang yang bijaksana akan mendapatkan double. Oh, sorry. So double it up. Di dua kalikan. A wise person will look for a wise spouse. Orang yang bijaksana akan mencari istri atau suami yang bijaksana. Because then you get double. Karena akan dapat double. You get double the wisdom. Wisdomnya itu hikmatnya di dua kali lipat. So you look for a wise spouse. Anda mencari istri yang bijaksana. And do you think it's not biblical? Apakah menurut Anda tidak alkitabiah? Look in the book of Proverbs. Lihat di buku Amsal. What is the last chapter in the book of Proverbs? Pasal terakhir itu berbicara tentang apa? Proverbs 31. Amsal pasal 31. Talking about what? Talking about? Berbicara wife. mengenai istri. wife of noble character. Istri yang bijaksana. A wise person will look for a wise spouse. Seorang yang bijaksana mencari istri yang bijaksana pun. So if you are in a family already, you already married, don't look for another wife. Kalau Anda sudah menikah, jangan cari istri yang lain. Don't look for another husband. Jangan cari suami yang lain. But bring your husband and wife to look for God together and for you to get wisdom together. Tapi sama-sama datang kepada Tuhan untuk mencari hikmat. Because when you have two people in agreement that are both wise, it will add the anointing in your life. Kalau ada dua orang yang yang di dalam kesatuan, mereka sama bijaksana, urapannya itu akan bertambah. And if you're not married yet, kalau Anda belum menikah, fine a wife or a husband that is wise. Cari suami atau istri yang bijaksana. Because you get double it. Karena Anda double. You will get the double the blessing. Berkatnya dua kali lipat. Double the wisdom. Hikmatnya dua kali lipat. You can be accountable to them. Anda bisa bertanggung jawab terhadap yang lain. The book of Proverbs 31:10 says finding A good wife is worth more than rubies. So change that to finding a good husband is worth more than rubies also. juga. The reason why it's written like that is because it's written to the son to written to a man but change all that and change it to Husband. Cing cing ditulis seperti itu karena Ay Amsal dituliskan seperti seorang kepada seorang anak laki-laki atau kepada pria. So Anda bisa rubah. If it's written to a woman, it'll say find a good husband. Kalau dituliskan kepada perempuan katakan cari suami yang bijaksana. He'll wake up in the morning, he'll prepare breakfast for you, just like it's written over there. In bangun pagi-pagi mempersiapkan pagi, pagi, makan pagi. He will go to work before you even awake. Yeah, dia akan bekerja pagi-pagi sebelum Anda bangun. Be, he'll be talking to people, uh, leading people akan and berbicara like the, the memimpin orang-orang lain he'll set the family mama persiapkan keluarganya it's not specific to just women enggak spesifik hanya kepada para ibu atau wanita so this morning pagi hari ini a wise person is willing to listen and learn orang bijaksana mau mendengar dan belajar a wise person is willing to submit to God's order orang bijaksana mau tunduk kepada otoritas Allah a wise person is willing to be accountable Orang bijaksana mau bertanggung jawab. And a wise person will always find a wise spouse. Dan orang bijaksana mau mencari suami atau istri yang bijaksana. They will look for it. Mereka akan mencari mereka. They will not just pick somebody. Bukan cuma asal tunjuk. But they will look for a wise spouse. Dan mereka akan mencari orang yang bijaksana. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we want to thank you for this morning. Bapa kami bersyukur mengucap syukur pada Engkau. Because you are so good in our lives. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan.